Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mentari Citra TV, perkenalkan saya dengan Nurul. Saya akan membawakan program baru dari Mentari Citra TV, yaitu Kisah Orang-Orang Sukses. Dan hari ini saya sudah berada di Ciampea Bogor, yaitu Rumah Doa Anak Yatim. Dan di sini ada pemimpin dan juga pendirinya, yaitu Bapak Haji Dwi Susanto. Kita berkesempatan nih bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Haji Dwi. Penasaran dengan sosoknya? Yuk ikutin saya. Sahabat, sekarang kita sudah berada di tempatnya Pak Haji Dwi, selaku pimpinan dan pendiri dari Rumah Doa Anak Yatim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Haji? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banyak ya Pak, kita dapat kesempatan bisa ngobrol langsung sama Pak Haji Dwi gitu. Pengen tanya-tanya aja sih Pak Haji. Pak Haji, sebelum di RDAY ini aktivitasnya apa sih Pak Haji? Kerja. Kerja? Iya. Oh, kerja kantoran gitu Pak? Kantoran, iya. Nah, sambil kerja kantoran, terus saya ternak di Bogor sini. Awalnya ternak kambing. Nah, berkembang jadi kuda, berkembang jadi sapi, berkembang jadi kerbau. Nah, sampai sebesar sekarang ini. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa banget ya Pak. Pak Haji, tadi pas aku sampai juga kayak, oh ini loh kandang B-nya mutiara terpendam di Bogor ya Pak Haji. Yeah. Dari tahun berapa sih Pak Haji Rumah Doa Anak Yatim ini terbentuk? Tahun 2000. Tahun 2000. Hmm. Awal mula terbentuknya Rumah Doa Anak Yatim ini? Gimana? Awalnya, iya, awal. Kan kita miara kambing. Nah, susunya buat pengobatan asam lambung, mah. Nah, tamu-tamu kesini rata-rata pada beli susu kambing. Nah, ada yang kronis karena jaraknya jauh luar kota, akhirnya dia tinggal di sini. Nah, karena tinggal di sini minum susu kambing. Nah, saya lihat pengen supaya ada percepatan. Nah, kebetulan saya bilang, gimana kalau sambil minum susu kambing, sambil kita ke rumah anak yatim, kita berbagi. Nah, saya coba tuh dari 1, 2. Nggak taunya lebih cepat minum susu kambing sambil berbagi ke anak yatim dibandingin minum susu kambing doang. Nah, dari situ dikembangin sampai sekarang sebesar sampai ini. Sebesar ini, Pak Haji. Pak Haji, alasannya apa sih Pak Haji memilih untuk memuliakan anak yatim? Ya, karena anak yatim ini doanya manjur. Jadi kita berdoa, ibaratnya tuh pesawatnya berdoa. Nah, amin anak yatim tuh roket. Pesawat kalau ada roketnya pasti lebih cepat kesasaran dibandingin pesawatnya doang tanpa roket terkabul. Tapi pelan-pelan dibanding kalau ada roketnya. Nah, roketnya itu aminnya anak yatim. Sembuh. Ntar anak yatim amin. Jadi doanya ke Allah, aminnya anak yatim roketnya. Nah, kita udah coba dari yang sakit mah sembuh, tipes sembuh, hidrosipalus yang kepalanya besar sembuh, leukemia sembuh, kanker payudara sembuh, pengen punya momongan sembuh. Pokoknya apa aja hajat kita, ibaratnya ini pesawat. Nah, ini amin anak yatim roket. Nah, sampai hari ini. Terus nih Pak Haji, ingin tanya juga nih. Biasanya kalau tamu-tamu datang ke RDAY gitu, minta hajat apa sih Pak Haji? Rata-rata. Hutang. Ya. Pak Haji, hutangnya pengen lunas. Pak Haji, usaha saya pengen maju. Pak Haji, saya punya piutang di luar pengen ketagih. Pak Haji, saya pengen ini. Usaha saya dari 1 bisa menjadi 2, jadi 3. Hampir rata-rata ekonomi. Rata-rata ekonomi. Iya sih, sempat dengar-dengar juga tuh Pak Haji, kata bisa lunas hutang tanpa jual aset, lunas hutang tanpa bayar. Nyicil, ya, tanpa cicil. Tanpa bayar. Iya. Gimana caranya? Oh iya, jadi kita kalau pengen hajat utangnya lunas, syarat yang pertama, nggak boleh
3, mikir, komen, ngeluh. 3 itu ya, Pak? Ya, mikir, komen, ngeluh. Tapi harusnya yang ini, yang 3, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, kebanyakan teman-teman yang hutangnya lemot karena dia mikir, karena dia ngeluh, karena dia komen. Kenapa nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh? Karena di Al-Quran, di ayatnya nggak ada gini, siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya, nggak ada. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya, nggak ada. Siapa yang komen akan aku tambahkan lagi nikmatnya, nggak ada. Jadi yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi ayat yang ini aja nih yang kita ambil. Iya, ini teman-teman nggak mikirnya diambil, komennya diambil, ngeluhnya diambil. Jadinya hajatnya mandul, ngecil, peot tuh. Tapi kalau kita 3 yang dipraktekin, jalanin, syukurin, sama nikmatin, dia langsung ada jalannya tuh. Utang lunas tanpa jual aset, utang lunas tanpa bayar, utang lunas tanpa nyicil. Syaratnya 3. Luar biasa ya, Pak Haji. Pokoknya cukup 3. Kita jalanin, syukurin, kita syukurin, nikmatin. Dan kita nikmatin. Terus Pak Haji, nih tamunya kan banyak banget ya Pak Haji. Datangnya dari mana aja sih, Pak? Karena dari mulut ke mulut. Jadi kita nggak ada kartu nama, kita juga nggak ada promosi. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi satu sakit berobat di sini sembuh, kasih tahu temennya. Dia sebagai marketing kita, namanya marketing goib. Jadi dia yang cerita sendiri. Hutang saya 350 miliar lunas loh, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Hutang saya 200 miliar lunas loh, tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Hutang saya 1,3 triliun lunas loh. Utang saya 1,5 triliun lunas loh. Nah, dari mulut ke mulut. Paling jauh dari mana tuh, Pak Haji? Apa tamunya? Ntar aja atau sampai luar negeri? Sampai luar negeri, Pak Haji. Sweden, Swedia, Swiss, Ethiopia, China. Kalau yang namanya Asia Tenggara udah banyak. Terakhir kan yang dari Brunei Darussalam. Luar biasa. Pengen ketemu banget sama Pak Haji, makanya seneng banget kita bisa dapat kesempatan ngobrol gitu. Pak Haji, kalau boleh tahu nih Pak Haji, yang tamu-tamu datang sini, kira-kira besarannya berapa sih Pak Haji untuk santunan ke anak yatim? Bebas, santunannya bebas. Mau sedekah apa aja boleh. Nah, di sini kita maksain ke teman-teman hajatnya ekstrim nggak? Kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Tapi kan saya nggak punya uang Pak Haji buat sedekah ekstrim. Nah, gantinya sedekah ekstrim karena hajatnya ekstrim, ibadahnya harus ekstrim. Kalau pengen terkabul, Pak Haji hajat saya kan ekstrim nih. Utang saya 100 miliar, utang saya 200 miliar. Tapi saya kan nggak punya sedekahnya ekstrim. Gimana supaya utang saya lunas? Nah, di sini ada cara kedua yaitu ibadahnya ekstrim. Apa tuh ibadah ekstrim? Paksain bangun pagi sebelum ayam berkokok. Paksain senyum pagi 41 kali sebelum ayam berkokok. Paksain mandi pagi sebelum ayam berkokok. Paksain sholat tahajud sebelum ayam berkokok. Paksain baca Al-Quran 12 juz sebelum ayam berkokok. Paksain sebelum azan subuh udah duduk di masjid, yang laki. Kalau yang perempuan udah duduk di sajadah pakai mukena. Paksain abis azan subuh wajib sholat 2 rakaat sebelum subuh. Paksain abis sholat subuh nggak boleh tidur dulu sebentar. Kebanyakan teman-teman kan abis sholat subuh langsung tidur. Nggak boleh, pantang. Kalau pengen utang, kalau pengen utangnya lunas atau pengen hajatnya lunas, harus menghormati subuh. Subuh tuh kayak ibaratnya tamu, dihormatin dulu. Sampai dia pulang dulu, baru kita tidur. Ini tamunya masih di rumah, udah nguap-nguap-nguap, kata tamunya. Besok gue gak mau datang lagi deh. Nah, jadi paksain abis sholat subuh, paksain. Jangan langsung tidur.
biar subuhnya lewat dulu, mau ketemu duha, abis itu baru kita tidur. Jadi kuncinya tuh hajat terkabul yang tadi. Di waktu subuh itu ya Pak Haji ya? Habis subuh paksain jangan tidur. Kita kebanyakan tidur. Betul. Makanya lemot hajatnya. Terus Pak Haji, pengen tahu nih Pak Haji, di rumah doa anak yatim ini ada berapa sih Pak Haji jumlah anak yatimnya sampai dengan saat ini? Total sih yatim semuanya ada 2.000. Tapi kan nggak semuanya ngaji. Jadi nanti kalau pas Idul Fitri, Idul Adha, pas santunan dikumpulin tuh bisa 2.000. Tapi yang namanya ngaji rutin hanya 700. Kayak kemarin nih kan berkurang. Hanya cuma 200, ambil 500 berkurang. Akhirnya kita survei itu ke kampung-kampung. Kenapa kok anak yatim yang ngajinya berkurang? Nah akhirnya ketemu tuh jawabannya. Jadi anak yatim gak pada ngaji, dia lebih milih naik odong-odong daripada ngaji. Pantesan tadi pas aku kesini lihat di depan ada odong-odong. Iya, yang anak yatimnya bisa ngaji. Akhirnya kita siasatin bikin odong-odong. Jadi anak yatim sekarang ngaji dijemput pakai odong-odong. Nah sekarang udah mulai normal lagi yang ngaji nih. Tadinya kemarin susut jauh. Dia lebih seneng naik odong-odong daripada ngaji. Sekarang Pak Haji punya odong-odong juga di sini. Ada hampir 10 unit. Alhamdulillah. Odong-odong. Terus Pak Haji kan tadi pas naik ke sini lihat ada kuda, ada sapi. Berapa sih Pak Haji jumlah untuk ternaknya sendiri? Kuda kita ada 96 ekor kuda. Sapi perah kita ada 172. Kerbau hitam, kerbau putih, kerbau belang 287. Sapi potong total sama yang di Jawa hampir 200-an lebih, 300-an hampir. Nah ini semuanya tidak dijual. Kuda nggak dijual, kerbau nggak dijual, sapi nggak dijual, kambing hampir 200 nggak dijual. Jadi dikemanain? Nah susu kambingnya diperah. Nah nanti susu kambingnya dijual, seliternya 100.000. Kudanya diperah, seliternya 200.000. Kerbaunya diperah, seliter 300.000. Anak kambing tidak minum susu ibunya, tapi anak kambing minum susu sapi. Karena susu sapi kalau dijual murah cuma 10.000. Susu induk kambing dijual 100.000, susu sapi 10.000. Akhirnya anaknya kita ganti susu sapi. Jadi namanya ini kambing karir. Kambing. Kuda karir, kerbau karir. Karena anak kerbau dikasih susu sapi 10.000, susu kebo dijual 300.000, susu kuda dijual 200.000. Anaknya kuda kasih susu sapi. Namanya kambing karir, kuda karir, kebo karir. Kenapa dinamain kambing karir? Karena ini kambing anaknya nggak dikasih susu induknya, tapi dikasih susu sapi. Seperti wanita karir. Wanita karir kan anaknya dikasih susu sapi, ibunya nggak netain anaknya, namanya wanita karir. Jadi ada wanita karir, ada kambing karir. Dan anak yatimnya bisa lihat sapinya, kudanya, kambingnya. Nah, sapinya nggak dijual, sapinya kita potong tiap hari Jumat barokah. Nanti dagingnya dibagiin anak yatim, dibikin namanya sate marangi. Karena kan kalau sapinya dijual ke jagal, bayarnya tempo. Tempo-tempo bayar, tempo-tempo enggak. Nah kalau dijual ke Allah, sapinya dipotong, dagingnya dikasih anak yatim 100%, luar biasa. Herannya sapinya pada beranak, herannya gitu. Nah kelebihan kita di sini nih, jual sapinya, sapinya tidak ditawar, sapinya tidak orang milih. Jadi Pak Haji saya mau beli sapi, harganya berapa? Nggak nawar, terus dia nggak milih. Nah lebih dahsyatnya lagi, sapinya nggak dibawa pulang. Jadi kalau orang Idul Kurban beli sapi nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Kalau di tempat lain kan nggak? Cuma di sini Pak Haji. Di sinilah, di Indonesia nggak ada. Di mana-mana orang beli sapi kurban ya nawar, milih, pilih dulu. Udah milih dibawa pulang. Kalau di sini nggak. Kayak kemarin kita motong hampir 47 ekor yang harganya 200 juta satu, yang harga 150 juta 8,
sisanya harga 25 juta itu nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang, potong semua di sini buat anak yatim. Makanya orang kadang gini, Ji kok bisa Ji? Bisa lah, ada ilmunya lah. Ilmunya langsung dari Allah ya Pak Ji. Ya, ilmunya ada. Jadi kita di sini sebenarnya pakai ilmu kearifan lokal. Apa tuh kearifan lokal? Jadi zaman dulu, zaman nenek, kalau punya cucunya rewel, itu diselakangin sama neneknya, taruh di mukanya, ya. diem, anteng. Itu langsung diem, langsung anteng. Itu aja jin atau setan yang godain tuh bayi, diselakangin sama neneknya di mukanya si bayi, itu aja setan lari kocar kacir. Nah, sapi juga saya selakangin. Hah, nggak ada yang nawar. Hah, nggak ada yang milih. Hah, abis beli nggak dibawa pulang. Tapi benar, hampir 100% orang beli sapi di sini nggak ada yang nawar, nggak ada yang milih, nggak dibawa pulang. Ya itu saya selakangin. Sapinya saya selakangin. Tapi kan sapi nurut aja. Nurut aja. Luar biasa. Yang penting hasil. Betul, Pak Haji. Setuju. Yang penting hasilnya ya, Pak Haji. Ilmunya nggak waras. Yang meraktekin nggak waras. Tapi hasilnya waras. Hasilnya waras. Min kali min plus. Min tuh ilmunya nggak waras. Minnya lagi, saya meraktekin tidak waras. Tapi hasilnya waras. Gimana nggak waras? Udah nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. Betul. Saya selakangin. Nggak milih, nggak nawar, nggak bawa. Namanya ilmu kearifan lokal. Siap, setuju Pak Haji. Satu lagi Pak Haji. Paling besar nih Pak Haji, tamu-tamu datang ke RDI, sedekahnya itu berapa Pak? Oh ya, di sini sedekah tuh ada angkanya. Sedekah tuh ada aturan mainnya. Jadi teman-teman kalau pengen hajatnya terkabul, harus maksa sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Nah, sedekah subuh tuh bebas dari 1 rupiah sampai 100 juta ada. Bebas sedekah subuh. Kedua, kita ada yang namanya sedekah Jumat Barokah. Setiap hari Jumat, nih hari ini hari Jumat, itu maksa harus sedekah. Besarnya 1 juta, satu hajat, satu sedekah. Satu hajat, satu sedekah, 1 juta nilainya. Nah, kedua, ketiga, Pak Haji, saya pengen naik jabatan. Saya pangkatnya kombes, pengen naik jenderal bintang 1. Berapa saya sedekahnya mantesnya? Nah, di sini ada aturan mainnya, sedekahnya kali gaji kotor sama remonnya kali 12 kali. Kalau gajinya sebulannya 10 juta kali 12, 120 juta. Plus remonnya setahun. Jadi sekitar 200 juta. Pak Haji, aku pengen punya anak lahirnya normal. Kata dokter harus sesar. Bisa gak normal? Bisa. Sedekahnya sebesar biaya sesar. Kalau udah diprediksi sesar. Tapi kalau kitanya belum diprediksi sesar, Pak Haji aku pengen lahiran normal. Nah, sedekahnya sebesar biaya normal. Berapa kalau biaya normal? Oh, cuma 750 ribu. Ya udah sedekahnya 750 ribu. Pak Haji, aku pengen punya anak saya nurut, patuh, sayang. Nah, nilai sedekahnya, apa makanan favorit itu anaknya? Misalkan makanan favorit itu anaknya mie ayam. Berapa mie ayamnya tuh? 10 ribu. 10 ribu kali jumlah anak yatim kali 12 kali. Pak Haji, aku misalkan sakit, divonis sama dokter sakit leukemia. Nah, saya pengen sembuh Pak Haji. Nah, apa makanan favoritnya yang sakit kali jumlah anak yatim kali 12? Jadi semua bergantung lagi ke hajatnya juga. Mm-hmm. Kalau yang terbesar, yang paling fantastis gitu. Sedekah di sini paling besar, 3,8 miliar. 3,8 miliar Pak Haji. Mm-hmm. Ya Allah. Kemarin baru ada yang sedekah, baru aja tanggal 16 September kemarin,
sedekahnya 1 miliar bersih, 1 miliar tunai. Jadi kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya juga ekstrim. Tapi kalau kita belum punya uang untuk sedekah ekstrim, ada gantinya, ibadah ekstrim. Itu aja. Jadi Mbak, jadi kalau saya nggak punya duit, saya nggak terkabul dong. Terkabul. Tapi gantinya ibadah ekstrim yang tadi. Bangunnya sebelum ember kokok, senyum pagi sebelum ember kokok, mandi pagi sebelum ember kokok, tahajud sebelum ember kokok, baca Quran 12 juz sebelum ayam berkokok, duduk di masjid sebelum azan subuh. Kalau yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena sebelum azan subuh. Nanti habis subuh, azan subuh harus 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang terakhir nih yang fatal. Jangan paksain habis subuh jangan tidur. Harus menghantarkan subuh pulang dulu gitu. Nah, subuh tuh pulang mau menjelang matahari terbit kan subuh pulang. Baru kita boleh tidur. Makanya kebanyakan orang yang habis subuh tidur sakitnya diabetes. Tapi kan di sini satu-satunya pengobatan di dunia yang diabetes bisa sembuh total di sini. Obatnya cuma satu. Paksain bangun tidur sebelum ayam berkokok. Jadi sebelum ayam berkokok kita udah harus bangun tuh syaratnya sakit diabetes sembuh. Kalau di mana-mana kan enggak ada diabetes obatnya, di sini obatnya. Nah, mandi pagi sebelum ayam berkokok. Senyum 41 kali sebelum ayam berkokok. Jadi enggak tahu kalau kita senyum itu aura positifnya narik, aura negatifnya keluar kalau kita senyum. Tapi kan mana ada orang bangun tidur, Pak Haji. Aku sebelah aku tidur, suami aku kalau disenyumin enggak enak, Pak Haji. Ya udah jangan lihat suaminya. Jadi lihat siapa dong? Lihat tembok. Gitu. Yang penting 41 kali. Harus batalin. Iya, sekali senyum 20 detik. Makanya kadang kan teman-teman bilang ini. Pak Haji, suami aku pengen karirnya naik. Suami aku pengen punya jabatan tinggi. Suami aku biar dipercaya sama pimpinan. Suami aku biar di kantor semuanya pada loyal ke suami aku. Nah, di sini kita ada ilmunya. Nah, ilmunya adalah satu, paksain dia yang tadi tuh bangun pagi sebelum ember kok terus. Nah, kita ada tambahannya. Si suaminya seperti anak bayi dulu yang kalau rewel remes-remes alat kelamin 9 kali taruh di mukanya suaminya. Tapi kan itu dulu neneknya. Kalau ini istrinya. Iya. Jadi istrinya ngeremes alat kelamin, taruh di muka suaminya. Papa punya jabatan. Remes lagi 9 kali. Papa naik karirnya. Papa dapat fasilitas dari kantor. Papa dipercaya jadi ownernya, jadi pemegang sahamnya. Papa jadi pimpinan cabangnya. Nah, itu 100% udah banyak terbukti. Supaya apa? Supaya, kenapa diselakangin suaminya? Supaya kalau orang yang jahat lihat mukanya suami kita, itu kayak ditutup. Sepertinya enggak ada jelek-jeleknya. Bawaannya pengen promosi aja. Nah, kelebihannya ilmu RDAY yang enggak ada di luar, itu tadi namanya ilmu selakangan yang bikin orang dahsyat. Gitu. Untuk yang datang ke sini, tamu-tamunya, santunan ke anak-anak yatim, itu mayoritas muslim atau ada yang non-muslim juga? Non-muslim, banyak banget. Jadi kita ada pendeta dari Jawa Tengah, dia sakit, dia tidak bisa makan pedas 32 tahun, tinggalnya di Jawa Tengah, di Magelang, Muntilan. Nah, dia datang kemari berobat, saya bilang, ya udah. Sekarang kalau Bapak cocok, Bapak lihat tempatnya anak yatim, ya saya cocok. Jadi gimana metodenya? Karena Bapak pendeta tidak sholat dong ikut sama anak yatim. Jadi ntar abis sholat tahajud, Pak pendeta megang mik ijab. Nah, setelah dia ijab terus, selama 1 bulan kan di sini dia riado. Nah, datang bolak-balik, datang terus.
Pak Haji boleh gak kalau saya ikut tahajud? Boleh, Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta ya kemarin ikut tahajud, gak apa-apa. Tapi kan dia gak bisa pakai sarung. Yang pakai sarung anak yatim. Luar biasa, sampai 30 hari, Pak Pendetanya itu alhamdulillah udah bisa makan pedes. Malah, ini apa nih? Oh, anak yatim favoritnya jengkol dipedesin, Pak Pendeta. Ya udah saya nambah, ya enak. Wow, luar biasa. Nah, yang kedua nih lebih canggih lagi. Itu mah recehan lah ya. Namanya Pak Hengki. Pak Hengki itu agamanya Kristen Katolik. Nah, dia datang kemari, hajatnya cair 400 miliar. Cair. Saya bilang sama Pak Hengki, Pak, bisa gak Bapak datangnya tengah malam pas anak yatim tahajud? Ya udah. Jadi dia setelah anak yatim tahajud, dia ijab. Malam-malam buta orang tidur, dia ijab sama anak yatim tahajud. Doanya pesawat, amin anak yatim. Anak yatim, amin ya. Bukannya yang cair 400 miliar, ini tadi malam dia udah bisik-bisik, Pak Haji, kayak yang cair 7 triliun. Kalau dolarnya tuh 500 juta US dollar. Dia liatin tuh kemarin di sini. Makasih Bang, kok bisa ya? Bisa lah. Iya, jadi kuncinya gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Nah, kita kadang hajatnya recehan, komennya besar, mikirnya besar, ngeluhnya besar. Harusnya ngeluhnya kecil. Malah kalau bisa gak ada komen yang ada. Nah, Pak Hengki lakukan itu. Nah, dulu Pak Hengki kalau lagi naik mobil, kalau diklakson, itu marah-marah dia. Sekarang kalau dia diklakson, dia minggir, kasih lewat. Oh, ini Ji. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bukan yang cair 400 miliar, jadi Pak Hengki yang cair sekitar 500 juta US dollar. Kalau dirupain sekitar 7 triliun. Berkali-kali lipat dari yang diminta. Ya, kan saya bilang Pak Hengki, kalau aja 400 miliar cair, kenapa minta segitu? Kan di sini ada yang utangnya 1,5 triliun lunas. Ada yang utangnya 1,3 triliun lunas. Ada yang utangnya 350 miliar lunas. Kenapa mintanya 450? Kenapa nggak mintanya yang gede? Oh iya, Tuhan segalanya ya. Tuhan nggak ada pembatas, iya. Nah, akhirnya dia jalanin tiap hari. Tiap malam, hampir tiap malam kesini. Nanti malam juga datang, tadi malam datang. Nah, dia bisik tuh, Pak Haji, kayaknya yang cair 500 juta US dollar. Kan dikalkulasi pakai kalkulator kali rupiahnya. Wow, 7 triliun malah orang non-muslim. Kita yang muslim jadi penonton. Terus dia ijabnya juga di tempatnya orang muslim. Anak yatim muslim kan? Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi Pak Hengki itu, kata Pak Hengki, Pak, kenapa kok bisa angkanya 7 triliun? Kata dia gini, saya pakai ayatnya orang Islam. Apa tuh ayatnya? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi saya prasangka baik aja sama Tuhan terus. Kita kebanyakan prasangka kan jelek. Kapan ya lunasnya ya utang saya? Itu gak pikirin, gak boleh. Harus prasangka baik. Kan ayatnya gini, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Kenapa kita gak yakin pasti Tuhan kasih jalan? Nah, jeleknya kita nih tidak pernah belajar ayatnya Tuhan. Nah, ayatnya Tuhan begini, habis gelap terbitlah terang. Tidak pernah ada ayatnya gini, habis gelap, gelap lagi, gak ada. Nah, saya ngajarin teman-teman, kalau kamu punya anak, kalau kamu punya suami, kalau memang dia dikasih tahu susah, kamu jangan jengkel. Itu kesempatan Tuhan kasih jalan. Nah, saya contohnya punya anak namanya Fauji. Fauji itu hobinya main air. Fauji jangan main air ya. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon 1,7 miliar. Fauji nggak boleh main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Dodge Journey 3600cc. Punya. Punya. Kebanyakan orang-orang begini, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Iya. Bener kepleset. Kenapa yang bener-bener disebut? Doanya jadi. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti bayar listriknya mahal.
kenapa yang itu disebut? Nah, saya nggak pernah. Saya selalu nyebutnya Foji nggak boleh main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Mercy GL400 Jeep. Kalau beli lumayan 6 miliar kan? Foji nggak boleh main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Alphard warna putih terbaru, hybrid. Yang kalau baru sekarang ya 3,8 miliar. Jadi intinya gini, ucapan adalah doa. Kenapa nggak ngucap yang bagus-bagus? Nah ini teman-teman ngucapnya yang jelek-jelek. Papa kok di WhatsApp nggak pernah dijawab ya? Nanti kalau nggak boleh. Pokoknya kalau papa nanti WhatsAppnya lama jawab, aku hamil misalkan. Kalau papa WhatsAppnya lama, aku punya penghasilan sebulan 100 juta. Nah, kenapa nggak itu yang disebut? Ini enggak. Papa, tadi aku WhatsApp nggak dijawab-jawab. Oh, kalau papa WhatsApp nggak dijawab, kenapa yang jelek-jelek dia mah? Jadi jadikan doa ya, Pak Haji. Iya, jadi ya, ucapan terlalu adalah doa. Plus, habis gelap, terbitlah terang. Jadi kalau kita lihat yang jelek, ngomongnya yang terang. Itu. Contohnya apa sih, Pak Haji? Yang gampang deh, real. Kalau kita dikabari sama teman, Mbak Uyun, teman sebangku SD-nya meninggal. Nah itu mbaknya pantang ngomong begini, innalillahi wa innalillahi rajiun. Gak boleh ngomongnya alhamdulillah, alhamdulillah, rumah aku 1000 meter, alhamdulillah, garasinya muat 6 unit mobil. Nanti baru ngomong innalillahi wa innalillahi rajiun. Tapi ngomongnya nggak boleh di depan orang yang ngabarin, entah kita ditabok. Kamu ngomong bener aja. Ini yang penting ucap syukur dulu. Semuanya jadi doa. Iya, itu diduluin dulu, diprioritasin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun mah nomor 9. Ngapain diduluin? Yang diduluin hajat. Rumah aku 1000 meter. Aku punya kantor sendiri. Garasi rumah aku muat 6. Saya kan kalau ngomong ini, Ji, teman sebangku lo tuh meninggal kemarin. Alhamdulillah, garasi saya muat 19. Alhamdulillah, muat 19. Muat 19. Lebih dari 19, Pak. Lebih dari 19. Lebih dari 19. Maksudnya di rumah, di Sentul, 19. Jadi, ucapan adalah doa. Mbaknya harus, pakemnya tuh jangan lewat. Ucapan adalah doa. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan ngomong yang habis gelap nih, ada berita duka, ada berita jelek. Jangan ngomong lagi. Hah? Kenapa? Kata Allah, kamu punya hajat gak sih? Punya Allah. Kenapa kamu? Hah? Kenapa? Nah, itu berarti kamu gak percaya sama gua lu. Kan malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun, aku hidupin aku bisa. Kadang kita kan diomongin nih sama temen, sama suami, sama keluarga. Masa sih? Nah itu masa sih gak boleh. Kata lo gak yakin sama aku. Semua kan bisa. Terus kita paling jelek ngomong gini, mana mungkin? Nah itu gak boleh. Udah belum apa-apa udah gak mungkin. Iya, mana mungkin? Gak boleh, kita ngomong mana mungkin, udah langsung hajatnya lemot, lemot, lemot sendiri. Nah gak boleh, jadi semuanya pasti mungkin, gak ada yang gak mungkin. Gitu. Kanker payudara stadium 3, hepatitis B, miom, kista, nikah 18 tahun gak punya momongan. Jadi tamu-tamu yang hajatnya ekstrim di sini yang terkabul, nikah 18 tahun gak punya momongan bisa hamil. Miom sembuh, kista sembuh. Yang lebih dahsyatnya yang baru-baru, sakit batu empedu sembuh tanpa operasi. Obatnya apa? Sakit batu empedu tanpa operasi, kelapa hijau dimasukin ke dalam panci, kasih air, direbus. Nah air rebusannya kelapa hijau tuh diminum anget-anget pagi, siang, sore. Itu tanpa operasi batu empedunya ngecil. Leukemia. Ini yang lebih dahsyat lagi nih. Gadis usia 58 tahun datang ke kemari kekeh pengen nikah, mau dapetnya bujangan. Saya aja pingsan.
58. Pengen dapat bijakan. Gua aja pingsan yang denger apalagi lu. Tapi kata Pak Haji, tidak ada yang tidak mungkin. Ya udah, apa kamu punya kerjaan? Saya sekretaris Pak Haji. Berapa gajinya? 13 juta. 13 juta kali 12 kali ya setahun. Pas dia sedekahin kemarin, alhamdulillah ada acara reuni. Nah, dari reuni itu ada acara WhatsApp grup Facebook. Nah, dia masuk di grup. Dia jadi panitia, enggak taunya dia nikah sama teman SMP-nya sebangku. Bujangan, umurnya sama 58. Nikahnya di sini. Luar biasa. Kata itu jodohnya. Iya. Tapi kan waktu dia datang juga saya mau pingsan. Gadis 58 tahun kekeh pengen dapat bujangan. Anak yatim kan yang ngijapin pada pingsan berada di bapak UGD. Kan enggak mungkin lah 58. Iya kan? 58 udah gimana? Jadi enggak taunya tidak ada yang tidak mungkin kalau sama Allah. Syaratnya satu. Enggak boleh mikir, enggak boleh komen, enggak boleh ngeluh. Nah, saya bilang, "Mbak bisa enggak mikir?" Ya mikirlah Pak Haji, udah usia 58, aku kan pengen bujangan. Nah, kalau Mbaknya mikir saya enggak mau. Oh, enggak boleh. Mbak, 7000 tahun yang lalu sebelum kita lahir ke muka bumi, itu udah ditulis skenario hidupnya. Nanti jodohnya ini, nanti tinggalnya di sini, nanti punya tetangga namanya ini, udah ditulis. Kalau Mbaknya mikir nanti dia lari-lari hajatnya. Jadi aku diem aja, iya diem aja, alami aja. Gak taunya ada acara reuni SMP. Ada WhatsApp grup SMP. Akhirnya dia japrian, teman sebangku, bujangan. Akhirnya merit. Jalannya ada aja. Bahkan aja kalau di sini, Ji, hajat gue, bisa gak gue nikah? Umur berapa ya? 38 tahun. Bisa. Kok bisa? Kan ada yang 58. Bisa. Ji, saya mau tukar tambah suami, bisa gak? Bisa. Nah, di sini kita ada tamanya tukar tambah suami. Pak Haji, aku pengen tukar tambah. Nah, kita udah pernah ngaminin tamu-tamu yang tukar tambah sampai 9 kali. Dan orangnya itu aja tuh perempuannya, tapi cowoknya 9 kali pasangannya. Maka lu bilang, Ji, tukar tambah, bisa. Gak pernah gagal, ya paling gagal sama bandot, ya kan? Ada bandot. Pak Haji, ini kan rumah doa anak yatim ini besar banget ya Pak, luas banget. Awal berdirinya emang langsung sebesar ini? Enggak, awalnya 1000 meter sewa. Awalnya 1000 meter? 1000 meter sewa. Nah, dari sewa, kita kan jual susu kambing, seliternya 100.000. Nah, berkembang kambingnya dari betinanya 9, jantannya 1. Anak beranak-beranak terus berkembang. Akhirnya kita kebeli kuda. Kuda juga begitu. Betinanya beranak-beranak-beranak. Akhirnya kita beli sapi. Sapi besar, kita beli kerbau. Nah, awalnya 1000, sekarang udah hampir 7 hektar. Dari 1000 meter, sahabat Mentari TV sekarang sudah 7 hektar di rumah doa anak. Nah, yang bikin jadi 7 hektar itu, jadi 7 hektar, kuncinya satu, saya di sini tidak menyantuni anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, tapi kita memuliakan anak yatim. Jadi anak yatim datang kemari, saya suruh ngaji. Yang pinter ngaji, saya berangkatin umroh. Kita udah berangkatin umroh 672 anak. Kedua, anak yatim yang pinter-pinter, sekolahnya kita bawa liburan ke Dubai, ke Singapura, ke Malaysia. Terakhir kemarin sebelum pandemi kita bawa ke Malaysia, ke pabrik Ubin Ipin. Nah, kelebihannya lagi di sini kenapa bisa besar? Karena kita memuliakan anak yatim hampir 24 jam dari abis pulang sekolah duhur, lanjut abis maghrib sampai jam 10 istirahat, lanjut lagi tahajud sampai jam 3 pagi. Tadinya kita ada tuh sampai jam 6 sampai jam 10,
Tapi karena anak yatimnya kemarin ada pandemik, kita yang dua jadwal berkurang. Jadi yang ada abis duhur sampai maghrib, mulai lagi abis maghrib sampai jam 10, istirahat mulai lagi dari tahajud jam 1 sampai jam 3. Nah, kita tiap hari nyantunin. Nah, nyantunin anak yatim ini per hari sekitar 16 juta per hari di luar makan. Nah, kalau 16 juta per hari, kalau kali 30, kira-kira uangnya 500-an juta. Nah, itu yang bikin kita besar. Jadi ada tamu, nggak ada tamu, santunan. Ji, gue pengen jadi Kasdam Jaya. Ji, gue pengen jadi Pangdam Jaya. Ya udah, ijab aja. Apa ijabnya? Saya pengen jadi Pangdam 1 Bukit Barisan, bisa. Saya pengen jadi Kasdam Jaya, Kodam Jaya, bisa. Ji, bisa gak gue jadi Kapolda? Bisa, ikut aja. Nah, makanya rata-rata tamu-tamu banyak terkabul karena kita punya anak yatimnya eksklusif. Apa tuh anak yatim saya eksklusif? Satu, yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Yatim tahajud yang memang anak yatim kerjanya tahajud terus. Nah, yang eksklusif yatimnya ketiga tuh namanya yatim umroh. Anak kecil yatim umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi udah umroh, udah nyumbat tuh aja rasuat. Makanya manjur banget. Nah, kebanyakan teman-teman yang bikin enggak manjur, dia tidak datang ke anak yatim, dia tidak ngusap rambutnya anak yatim, dia tidak cium kening anak yatim, tapi yang didatengin ibu yatim. Padahal tuh bonus. Ibu yatim bonus. Harusnya anak yatim dulu. Ibu yatim mana bonus? Pak Haji, untuk bangun RDAY nemuin kendala nggak sih Pak? Iya pasti. Satu kan dana. Nah, kebanyakan teman-teman tuh pada kalau bikin pesantren, bikin panti asuhan, yayasan, kebanyakan teman-teman pada bikin proposal, pada bikin permohonan, minta bantuan sponsor. Nah, saya nggak pernah bikin sponsor, nggak pernah bikin. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu, bersama ini saya mendirikan panti asuhan anak yatim. Kiranya Bapak dan Ibu ada kelebihan dana, bisa. Nah, saya nggak pakai begitu, rugi. Nah, jadi anak yatim di sini saya suruh ngaji Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Muluk, An-Naba. Nah, ngajinya itu nanti saya kemas pengajiannya, saya tawarin ke Allah. Nah, Allah mau bayarin nggak ngajinya anak yatim? Itu nggak pernah nggak dibayar, pasti dibayar. Makanya di sini kita bikin namanya baca Yasin 9 kali bolak-balik, baca Yasin 7 kali bolak-balik, baca Yasin 3 kali bolak-balik. Bikin takjub Allah, Allah akan bikin takjub kita. Subhanallah. Nanti herannya orang datang, Pak Haji, pejantannya berapa nih kambing buat keka? Oh, ini harganya 15 juta. Itu enggak, orang enggak nanya gini, hah? 15 juta? Enggak. Langsung, saya pesen 3 ya, udah 45 juta. Nah, apa bedanya kambing RDAY sama kambing-kambing lain? Nah, kambing RDAY, sapinya RDAY, kerbonya RDAY, kuda RDAY, sebelum dijual ke pembeli, itu kambingnya dimandiin dulu pakai sampo. Dicukur dulu, kukunya dibersihin, kasih namanya minyak ikan biar mengkilap, tanduknya dibersihin. Karena saya ingat, oh iya, wanita dari desa kumel dibawa ke salon Joni Andrian Salon, langsung kinclong. Ah, kenapa nggak kambingnya saya salon? Nah, itu saya salon. Jadi makanya kambingnya berapa harga Pak Haji? 15 juta, nggak nawar. Begitu juga sapi. Sapinya berapa harga Pak Haji? 200 juta. Oh iya. Terus kan saya sampoin nih, satu ekor tuh kalau kambing bisa satu botol, kalau sapi bisa 3 botol, 4 botol. Jadi pada saat megang kulitnya, wangi ya Pak Haji, kulitnya aja wangi. Iya, orang baru disampoin. Dandanin dulu nih. Iya, jadi saya ingat mbaknya saya kan baru datang dari kampung nih, dari Cilacap. Aduh, kumelnya luar biasa. Saya bilang sama supir saya,
bisa gak nih dibawa dulu ke salon, ke Joni Andrian Salon, nanti sebelum dibawa ke ibu. Karena kalau dibawa ke istri saya, udah pasti nolak, gak mungkin. Akhirnya dibawa ke salon, dibedakin, dipotong rambutnya, kukunya dibersihin. Nah, akhirnya saya kan punya mentor John Robert Power. Saya bilang, bos, bisa gak ajarin pembantu gue sejam aja cara duduk, cara megang sendok? Oh, bisa, Ji. Emang kenapa? Supaya dia diterima sama bini gue jadi pembantu rumah tangga. Karena kalau dia gak bisa cara jalannya, megang ini gak bisa, wah udah pasti gue nyari lagi susah. Ini mumpung asli dari kampung. Nah, gak taunya orang aja didandanin bisa. Kenapa gak kambing saya dandanin sama sapi? Ya itu dia ilmunya awalnya begitu. Saya samain. Makanya orang gak ada ilmu, belum tentu orang punya ilmu kayak gini. Udah aja dari kandang jual. Jangan, mandiin dulu biar ada nilai tambah. Salah. Itu yang bikin saya yang bikin beda. Beda. Jadi kendala tidak ada. Jadi kita jangan sampai ngomong gini. Pak Haji, selama jalanin ini punya masalah gak? Enggak. Pak Haji, selama jalanin ini ada problem gak? Ada kesulitan? Enggak. Jangan, kita jangan bilang ada. Karena kan ucapan adalah doa. Jadi ini namanya anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, kita jadi makin dekat sama Allah. Kita jadi rajin ibadah, rajin berdoa, gitu. Satu lagi nih Pak Haji, pengen tanya. Selama pandemi COVID ini, ada yang berbeda gak sih Pak Haji? Enggak ada. Yang datang? Enggak. Enggak ada ya? Di sini alhamdulillah anak-anak selama pandemi santunan jalan terus, ngaji jalan terus, tidak pernah berkurang. Malah yang ada kita pernah sampai 2.700 per hari selama pandemi. Kan pesantren-pesantren pada nggak sekolah, jadi anak-anak pada kemari. Jadi kita akhirnya nyantuninnya nggak 16 juta, hampir 86 juta per hari. Per hari 8, tapi ada aja uangnya, ada aja rezekinya. Sapi laku. Pak Haji, bisa gak saya ngawinin kuda? Bisa. Nah, kita punya pejantan bagus, hari 1,3 miliar. Nah, jadi kalau ada orang betina kemari, ngawinin bayar 16 juta. Jadi betinanya yang bayar, beda sama manusia kan. Iya. Kalau orang kan laki yang bayar. Nah, ini si betinanya 16 juta. Kalau sehari 10 kan lumayan, 160. Itu masukan dari kita, pemasukan buat kita. Buat teman-teman yang cicilan pinjolnya nggak selesai-selesai, nah bisa datang ke sini, ke Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embe di Bogor, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Cikampak, Bogor. Atau teman-teman bisa lihat pencerahan RDAY Kandang Embe. RDAY itu Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embe. Pak Haji, aku pinjolnya ada 30 aplikasi. Nah, di sini pinjol bisa lunas sebanyak 71 aplikasi lunas. Ada caranya tadi diajarin. Nah, sahabat Mentari Citra TV, sekarang kita sudah bersama dengan tamu dari Pak Haji Dwi dari Rumah Doa Anak Yatim, yaitu Pak Haji Marco. Assalamualaikum ya. Pak Haji Marco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Haji. Terus pengen tahu testimoninya dari Pak Haji Marco pertama kali datang sini, itu apakah ada hajat yang ingin dikobul gitu, gimana gitu. Ya. Saya kebetulan tahun 2014 saya datang ke sini karena saya banyak masalah. Masalah utang, pengen jual lahan, terus pengen juga semua masalah-masalah yang kecil-kecil dari yang besar juga kita pengen cepat selesai. Habis nggak nyaman banget. Terus Pak Haji bilang, lu boleh ke sini untuk apa memuliakan anak yatim. Terus lu berani nggak? Lu tahajud sampai 7 bulan. Karena dulu kan lu kerjaan lu jalan-jalan, terus banyak juga
ya, sholat yang bolong-bolong. Terus saya beraniin untuk tahajud, terus juga sedekah. Saya pernah sedekah 2 unit mobil, satu Suzuki, satu lagi Grand Max tahun 2009. Itu mobil itu kata Pak Haji untuk anak yatim yang pada ngaji, biasa kan naik ojek. Terus kadang-kadang nunggu angkot. Jadi kita itu kata Pak Haji bagi dua aja. Lo mobilnya gue mau dandan tuh mobil, jadi mobil kayak ada apa, dikasih terpal, dikasih kursi, jadi anak-anak tuh jemput pakai mobil itu. Gue jadi berkah aja. Jadi operasionalnya anak-anak yatim. Iya benar, benar, benar. Terus kan kadang-kadang hujan, malam mereka kan pada ngaji di sini. Terus setelah 7 bulan, alhamdulillah sedikit-sedikit saya utang lunas. Terus mulai enak aja, nyaman aja, mulai nyaman. Karena pas waktunya ya utang, karena saya yang udah 15 tahun belum laku-laku, alhamdulillah laku. Terus saya pengen punya mobil baru, alhamdulillah, alhamdulillah punya. Semua terkobol ya. Iya benar. Terus dulu saya takut sama anak yatim, takut salah. Terus saya biasa pengen ngasih ke RT atau RW, tapi di sini saya belajar lagi tentang anak yatim, diingetin tentang apa, cara memuliakan anak yatim. Terus dari situ juga saya belajar lagi, mungkin diingetin lagi ya, untuk sholat, ba'da, qobla, kayak gitu harus diingetin terus. Saya harus mengubah diri saya, tadinya pemarah, harus jadi orang yang selalu bersyukur. Bersyukur misalnya, wah ini tetangga misalnya rasanya banget nih, tapi dari kata Pak Haji, lu aminin, lu syukur, bersyukur. Lu masih banyak punya tetangga, ya, jadi apa, bisa ngeliatin rumah lu kalau lu pergi. Jadi kalau enggak, biasanya kita amarah, langsung komen. Kata Pak Haji itu nggak boleh. Jadi kita amin ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Misalnya kita sakit, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih sakit ya Allah. Kalau enggak, kita nggak ngeluh ke Allah. Biasanya kan kita senang-senang aja gitu ya, happy aja. Terus Pak Haji kan banyak juga ngasih ujangan-ujangan seperti nggak boleh komen, nggak boleh mancing komen, nggak boleh bikin marah. Nah itu sedikit-sedikit kita belajarin, lama-lama hubungan kita sama anak-anak juga baik. Biasanya anak-anak tuh kalau sholat subuh kita sholat. Terus sekarang alhamdulillah. Sekarang bangun sendiri. Bangun sendiri. Kalau ngaji juga ada, assalamualaikum Pak, mau ngaji, ada cium tangan. Tadinya kan, itu kita aminin gitu ya Allah, terima kasih ya Allah, anak-anak sehat ya Allah, memang agak males, tapi yakin sakinya gitu. Anak saya itu bakalan rajin ngajinya, kan kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Dari situ datang tahun 2014 Desember, saya mulai kabul Juli Agustus tahun 2015. Utang kebayar semua, terus saya bisa jalan-jalan ke Eropa, dan itu apa? Gratis jalan-jalan ke Eropa, luar biasa. 45 hari gratis. Gratis. Itu menurut saya di sana saya bilang, anak-anak doa apa, ijazah Pak Haji, aminin ya doa Pak Haji. Saya bilang, saya selama di perjalanan di Eropa gratis, dan Allah jamin yang terbaik. Amin. Itu kejadian benar-benar kejadian. Benar-benar dijamu, saya sehat. Terus ketika saya ada di Eropa, kalau di Stockholm, hari kelima, itu istri saya bilang, Papa, itu di depan rumah kok, tanah kita kok jadi banyak pasir, banyak orang-orang pada mau kerja, karena saya punya perumahan tapi mandek. Dan lambat laun itu bikin jalan 9 meter kali 36,9 meter ke depan. Dan itu udah berhenti. Jalan lagi gitu juga. Terus istri saya juga bilang, Pak, setelah mungkin 2-3 hari kemudian istri saya bilang, Papa, beginian kita ditawar sama siapa, sama apa, orang Arab, dia bilang gitu, siapa orang Arab, dari mana tahu ya, mungkin udah dari Allah kali ya. Dan kita udah pasrah sama Pak Haji Dwi, kita ikutin apa petunjuk-petunjuk dia. Dan saya yakin, pertama saya nggak salah tempat, ini anak yatim, benar-benar yatim. Kedua, tempat sedekahnya kita tahu. Dan ketiga, itu saya juga dengar-dengar dari apa,
teman-teman yang pendahulu dari tahun 2011, 2009 itu udah pada berhasil semua. Dan saya bilang, ya Allah, yakin-yakinnya saya datang ke sini hanya mencari ridho Allah, dan yakin-yakin-yakinnya semua hajat-hajat saya Allah ijab wa kabulkan. Dan anak yatim selalu bilang amin. Nah, itulah aminnya itu subhanallah. Aminnya itu mantap, masya Allah, luar biasa. Dan sampai sekarang saya masih nyantunin ke kandang. Kadang-kadang enggak harus ketemu Haji Dwi, kadang-kadang kita udah ketemu anak-anak itu udah kenal Pak Haji. Udah, dulu sama anak yatim, maaf ya, aduh, kenalnya kagak di sini udah buluk. Terus istri saya juga senang, jadi kita disokong. Saya pernah ngasih apa lagi? Barang-barang material. Saya kan punya material satu. Terus saya bilang, "Mah, sekarang mulai ramai, material banyak." Terus kita omset kita mulai turun. Kita sedekahin itu ke yatim gitu. Mama ikhlas enggak? Ikhlas katanya. Terus setelah itu kita bilang, Pak Haji, saya mau sedekah itu apa anak yatim, bahan-bahan bangunan kayak semen 100 sak semua saya keluarin. Ya, akhirnya Pak Haji bawa 7 truk mobil untuk ngangkutin semua barang-barang. Dulu saya cuma punya 1 toko, sekarang saya punya 15 ruko, alhamdulillah. Berkali-kali lipat ya Allah, subhanallah. Balasannya dari Allah. Ada hadis atau ada kata ustaznya bilang, kalau kita sedekah itu nggak bakal miskin. Saya yakin itu, yakin. Setuju. Ya. Itu Mbak, saya senang ada di sini, bisa ketemu orang-orang yang senasib ya dulu, dan mereka berjuang untuk melunasin utang-utang mereka. Mereka datang ke tempat yang tepat ke sini untuk sedekah, biar ada ibadah di sini. Udah bagus buat saya. Dulu tempatnya apa ya, bambu, sekarang ngambil udah kayak hotel. Udah mewah banget. Mewah banget. AC lagi dulu. Iya. Pak Haji Marco, harapannya nih Pak Haji untuk RDAY ke depannya. Harapan saya untuk RDAY ke depannya senantiasa saya ingin Pak Haji punya umur. Amin. Sehat. Amin. Terus keluarganya juga Allah berikan keberkahan selalu, juga kesuksesan. Dan saya berharap untuk tamu-tamu ya rumah anak yatim yang datang ke sini, yakin ijab-ijabnya mereka, terus hajat-hajat mereka Allah kabulkan, dan tetap semangat. Memang sih kalau ada keluhan itu manusiawi banget ya. Terus rata-rata kan utang atau masalah keluarga yang lainnya. Tapi dengan yakin, dengan fokus, insya Allah, Allah iya bahwa kabulkan. Karena saya sendiri udah ngerasain. Dan saya baik teman-teman sekali udah, teman-teman saya juga yang udah ngerasain. Dan semangat. Jangan saya putus asa, gitu aja. Semangat, pokoknya semangat. Amin, Pak. Amin. Insya Allah, Allah kabul ya, Pak Haji. Amin, ya Allah. Doa kita. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Haji Marco atas waktunya, udah bersedia sharing nih sama teman-teman dari Mentari Citra TV. Ya. Mentari Citra TV. Sukses Mentari Citra TV, mantap. Pak Haji, kita langsung jalan-jalan nih Pak. Boleh. Penasaran nih Pak Haji, pengen lihat. Oh iya, ternaknya. Oh iya, yuk.